Sejumlah objek wisata di Lalawak Ciwidey serta Ranca Bali Kabupaten Bandung masih jadi pengunjungan favorit wisatawan keur mangpaatkeun pre panjang. Samala dina mangsa pre sakola tahun 2024 ayeuna jumlah wisatawan anu ngadegdeg ka eta tempat wisata ngaronja tepi ka 2 tikeuleun batan dina mangsa pre anu akhir minggu. Tempat wisata anu dipapaesan ku pemandangan alam di Lalawak Ciwidey jeung Ranca Bali Kabupaten Bandung masih jadi pangjugjugan favorit sarta pilihan utama keur wisatawan anu boga karep ngamangpaatkeun pre sakola dina taun 2024 utamana keur wisatawan ti luareun Bandung. Salah sahijina pinisi resto anu pernahna di Lalawak Glamping Lakeside. Lianti fungsi utamana minangka restoran eta wangunan anu siga-siga kapal pesiar gede anu diwangun di situ patengang anu dikurilingan ku cagar alam anu kawilang endah teh jadi spot favorit keur popotoan. Dina mangsa pre sakola ayeuna kunjungan wisatawan ngaronja tepi ka 2 tikeuleun batan pre biasa. Eta wisatawan ge bakal nitenan kaendahan situ patengang turta pemandangan alam di sabudeureunana. Liantik itu pihak anu ngokulakeun wisata keur memejehna ngawangun kolam renang Cipanas di sabudeureun pinisi resto. Engkena eta wisatawan ge bisa nitenan pemandangan alam bari ngeueum di kolam renang Cipanas. Di pinisi resto sendiri yang terbaru. Ini kita untuk rencananya mau bikin ya, bikin kolam renang. Bikin kolam renang, ini kita baru 70% belum bisa digunakan, Pak. Ini air panas kan atau ini kita pakai aja air panas kak. Soalnya kan di sini kita dingin dengan suhunya yang cukup ekstrim. Nah kita disuguhkan dengan air panas dan nanti untuk tamunya untuk tuhnya kita langsung menghadap ke danau. Iya sama disuguhkan cagar alam. Rerancangna, eta wisata kolam renang Cipanas Pinisi Resto Teh bakal ngajang gelek dina 2 tepi ka 3 bulan nu bakal datang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.